Halo teman-teman, selamat datang di ST Channel. Hari ini saya ingin memperlihatkan salah satu koleksi manga saya. Ini dia. Jenisnya kebetulan manga Kyojai. Saya tanam di pot. Ini diameternya kurang lebih 50 cm. Ini kebetulan bunganya yang ketiga kali, teman-teman. Sayangnya setiap berbuah tidak pernah sampai matang. Karena memang berada di jalanan seperti ini. Ini rumah. Ini saya simpan di sini. Tabulon potnya kebetulan saya simpan di luar, teman-teman. Ini kebetulan ada lahan di sebelah jalan itu sekitar 1 meteran. Saya tanam di sini karena memang tanah dan selalu tumbuh rumput. Jadi maksud saya agar rumputnya tidak terlalu banyak gitu ya, sehingga saya simpan pot. Tapi karena memang posisinya seperti ini, jadinya buahnya tidak aman. Nah, ini dulu saya kasih bambu di sini, teman-teman. Karena yang namanya Kyojai itu seperti yang kita tahu sendiri bahwa buahnya bisa besar sekali. Nah, waktu itu saat berbuah ini bisa sampai ke bawah ke sini, teman-teman. Ya otomatis dengan mudah dipetik sama anak-anak gitu. Nah, dulu sempat ada yang dipetik kemudian masih muda, saya kilo itu udah sampai 8 on padahal masih kecil. Saya sih berharap semoga buah kali ini tidak dijaili sama anak-anak ataupun tidak ada yang mencuri ya, teman-teman. Meskipun saya tanam Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 malai bunga, 13 sama itu. Semoga bisa jadi buah. Terima kasih telah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video yang lainnya.